Honda WR-V 2022 resmi rilis di Indonesia pada November 2022 lalu. Nah, bicara harganya, SUV ringkas berlogo H tersebut dijual mulai dari Rp 271,9 juta untuk Jakarta untuk varian WR-V e-CVT. Sementara untuk varian yang termahal atau WR-V RS-CVT with Honda Sensing dijual dengan harga Rp 289,9 juta untuk Jakarta. Dengan bandrol tersebut, kira-kira seperti apa spesifikasinya? Saya akan beberkan secara detail harga dan spesifikasi Honda WR-V 2022 di Indonesia. Eksterior mirip Honda Brio tapi versi SUV. WR-V sendiri merupakan singkatan dari Winston Rendezvous Vehicle. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya mobil yang atraktif buat dipakai kemana saja. Oh ya, WR-V terbaru yang hadir di Indonesia ini ternyata tidak ada hubungannya dengan WR-V di India. Jadi untuk namanya sama, tapi model sangat berbeda. Segmentasi Honda WR-V 2022 di Indonesia ini berada di bawah sang kakak, yaitu HR-V. Dalam artian, dari sisi dimensi lebih kecil, sehingga mobil SUV ini akan berhadapan dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan Kia Sonet. Di atas kertas, spesifikasi Honda WR-V terbaru ini, untuk dimensi eksteriornya lebih besar dari Honda Brio. Dan di atas kertas, eksteriornya memiliki panjang 4060 mm, lebar 1780 mm, serta tingginya 1608 mm. Hal yang menarik adalah ground clearance-nya. WR-V terbaru atau model 2022 ini sangat tinggi, yaitu tembus 220 mm. Kemudian untuk rodanya, mobil ini memakai velg 17 inci untuk varian tertinggi atau WR-V RS dengan ban 215/55. Lalu tersedia juga pilihan velg 16 inci dengan ban 215/60 untuk varian WR-V SCVT. Honda WR-V RS punya fitur Honda Sensing dan Lane Watch. Spesifikasi Honda WR-V RS selanjutnya dari sisi fitur. Pabrikan berlogo H ini memberikannya teknologi modern seperti Honda Sensing yang terintegrasi dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist System, Collision Mitigation Braking System, Road Departure Mitigation System, Lead Car Departure Notification System, dan Auto High Beam. Ada juga 6 airbag, Hill Start Assist, Vehicle Stability Assist, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Distribution, hingga Brake Assist. Lalu tidak ketinggalan, juga ada Emergency Stop Signal, Isopic dan Titer, dan Brake Off Ride System. Honda juga memberikan WR-V RS 2022 ini dengan fitur Honda Lane Watch. Fitur tersebut tampak jelas ada karena menempel di bawah spion sebelah kiri. Honda Lane Watch sendiri adalah berfungsi untuk membantu pengendara mengatasi blind spot yang tidak tertangkap spion. Fitur tersebut berupa kamera dengan lensa lebar, sehingga jangkauannya lebih luas menangkap kondisi sekitar. Interior untuk 5 orang yang cukup lega. Spesifikasi Honda WR-V 2022 berikutnya adalah soal interiornya. Masuk ke dalam kabinnya, kamu bisa melihat tampilan dashboardnya yang mirip sekali dengan BRV. SUV ringkas terbaru dari Honda ini memakai head unit layar sentuh berukuran 7 inci. Kemudian ada AC digital dengan desain bersudut yang letaknya di bawah head unit tersebut. Lalu di atas head unit juga ada gisi-gisi AC. Nah, head unit BRV RS ini ternyata bisa terhubung smartphone lewat Android Auto ataupun Apple CarPlay.
Kelebihan Honda WR-V model 2022 ini juga hadir lewat teknologi remote engine start untuk meningkatkan kenyamanan ketika masuk ke interior mobil. Karena fitur ini bisa membantu menghidupkan mesin dan AC secara bersamaan pakai remote dari luar kendaraan. Lalu bicara sistem audionya, WR-V varian tertinggi atau RS sudah punya 6 speaker. Masuk ke bagasi, spesifikasi Honda WR-V RS untuk mengangkut barang cukup besar, yaitu mencapai 380 liter. Ini cukup lega dibandingkan dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky yang cuma punya bagasi dengan kapasitas 369 liter. Mesin berkapasitas 1500 cc paling bertenaga di gelasnya. Soal mesin, spesifikasi Honda WR-V RS memakai kubikasi 1500 cc yang serupa dengan BR-V ataupun HR-V. Di atas kertas, mesin tersebut bisa melontarkan torsi puncak hingga 145 Nm dan tenaga maksimalnya menyentuh 121 PS. Hanya saja yang jadi kekurangan adalah Honda tidak memberikan WR-V pilihan mesin lain, hanya mesin 1500 cc. Sementara kalau untuk Toyota Race dan Daihatsu Rocky, di samping 1000 cc turbo, ada opsi mesin 1200 cc yang pastinya lebih irit. Bicara konsumsi BBM-nya, umumnya mesin dengan kapasitas besar bakal lebih boros bensin. Honda pun tidak menyebutkan secara pasti angka irit dari Honda WR-V terbaru. Tapi setelah dites secara real, angka yang didapatkan adalah 11,8 km per liter. Harga Honda WR-V 2022 varian E dan RS. Nah, setelah tahu spesifikasi Honda WR-V 2022 secara lengkap, lalu berapa harganya? Honda menjualnya lebih mahal dibandingkan Toyota Race selaku kompetitornya, yaitu mulai dari Rp271,9 juta untuk Jakarta untuk varian E, dan yang paling mahal adalah Rp309,9 juta khusus untuk varian RS with Honda Sensing.